Sadayana, hari ini Mama mau healing-healing sekedap ah, biar kepala gak pening. Gak apa-apa lah ya, sekali-kali biar gak stres. Kalau tinggal di desa, healingnya gak usah jauh-jauh, cukup jalan kaki aja udah nemu tempat yang adem. Gak perlu keluar ongkos, jadi dompet aman. Oh iya, gak cuman healing, Ma juga mau masak-masak di pinggir sungai. Halo semuanya, mau eksplor sungai ini. Masalahnya tuh indah banget, banyak batu-batunya. Sambil mau bakar-bakar ikan sama Adani. Iya, ini dia tempatnya, Sadayana. Meni sejuk pisan ya. Mate betah pisan di dia. Pedang-pedang. Putut, kan? Kayak susu, kayak susu. Putut, kan? Kalau makan. Aduh, hampir aja sama kepleset, Sadayana. Yuk, ada nih, kita geser ke sana aja. Di sini mah rada licin, uy. Nah, di sini kayaknya enak nih buat bakar-bakar ikan. Sekarang sama Adani mau pesen ikan dulu. Sadayana, pemandangannya benar-benar indah pisan. Hawanya seger, air sungainya juga sejuk. Ma beruntung banget tinggal di desa ini, berasa liburan setiap hari. Nah, ikannya udah siap nih, sekarang tinggal nunggu bara apinya jadi. Ayo Adani cepetan, Ma udah gak sabar pengen bakar ikan atuh. Lakukan kameramen, Dad, ada nih. Biarin dah. Yang kenyang-kenyang sana, berenangnya. Sama nungguin api di sini, kebakar ikan. Aduh, maafin kameramen ya, Sadayana. Maklum, masa kecil kurang bahagia. Nah, ikan yang Ma bakar ini, ikan emas. Ma sengaja pakai ikan emas yang dagingnya banyak dan super gurih. Apalagi kalau ada telurnya begini. Makan, makan, makan. Makan, makan. Ayo, ambil ikannya. Asik, setelah tadi kena dinginnya air sungai, akhirnya terbayar dengan hidangan yang lezat ini, Sadayana. Mau pancing juga, kan? Kan dipinggir lagi, Bok. Langsung ke airnya. Duh, menikmat pisan, oi. Makan ikan bakar di pinggir sungai, udah gitu tempatnya sepi. Jadi bikin tenang gitu. Ini nih yang namanya healing ala emak. Liburan murah meriah tapi bikin hati senang. Nah, kita mah guys, kalau makan-makan kayak gini, gak nyari tempat-tempat yang mewah. Nyarinya pinggir kali, pantai gitu. Nah, ini tempatnya luar biasa loh. Sadayana, meski menunya sederhana, terasa luar biasa ya. Apalagi daging ikannya kaya akan manfaat. Kalau kita sering makan ikan, bisa menjaga kesehatan jantung, membantu perkembangan otak, serta menguatkan tulang dan sendi. Pokoknya jangan bosan-bosan makan ikan ya, Sadayana. Udah ya, masa Ma Adani mau lanjut makan?